ombaknya kencang, guys. Ombaknya gede kali, guys. Kalian bisa lihat ikan gajah di situ, guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, guys. Apa kabar pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Hai guys, tentunya kalian ingin tahu ya kenapa aku jam segini udah pergi keluar rumah naik ojek. Oke guys, jangan berlama-lama lagi. Aku hari ini mau pergi ke Pulau Dom. Yuk, ikutin terus perjalananku ke Pulau Dom. Dan sekarang aku sudah ada di halte Dom. Oke. Hai guys, ikutin terus ya keseruanku pergi ke Pulau Dom naik kapal Dom. Hey guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu ke mana? Kamu ke mana? Hai. Oke guys, kita ikutin terus ya keseruanku ke Pulau Dom. Kalian bisa lihat di situ ada perahu, guys. Aku sekarang perginya pukul 5 sore ya guys, hampir setengah 6. Kayak gitulah. Ombaknya kencang, guys. Ombaknya gede kali, guys. Kalian bisa lihat ikan gajah di situ, guys. Kapal Dom ini berapa muatnya nih? Berapa orang? 15. 15 berarti 30 bisa? Iya. 30 penumpang. Oke guys, kita lanjut guys. Indah sekali kan guys. Kalian kalau ada di Kota Sorong, kalian patut pergi ke sini, ke Pulau Dom. Subhanallah, asri sekali, indah sekali. Jujur aku bahagia sekali guys. Kalian bisa lihat di situ ada kapal guys. Kita udah sampai guys, kita udah sampai.
Dan pada akhirnya kita udah sampai guys di Pulau Dom. Suasananya begitu indah guys, dingin sekali. Luar biasa, masih sangat asri ya di sini. Kalian bisa lihat itu ada gapura, di situ ada tulisan selamat datang di Pulau Dom. Lanjut guys, sekarang aku mau turun ya. Aku mau turun dari perahu atau kapal ini. Kebetulan muatan kami hari ini cuma beberapa orang aja, karena kan udah sore kali ya. Ini perahu di sini guys lumayan banyak ya, ada berpuluh-puluh karena sebagai alat transportasi antara Sorong dan Pulau Dom. Dan sekarang aku udah ada di atas. Kalian bisa lihat keadaan di atas di sini. Di pulaunya itu ada becak, lumayan banyak becak guys. Dan itu ada kendaraan motor, tempat orang bisa untuk ngojek ya. Dan itu juga ada ruang tunggunya jika kita menunggu kapal atau perahu. Oke, lanjut kita lihat-lihat jalan kaki, melihat keadaan di Pulau Dom. Ini aku aku videoin sedikit ya agar kita bisa lihat ke kiri dan ke kanan indahnya Pulau Dom. Dan aku haus guys, jadi aku harus beli minuman dulu, aqua gitu, minuman dingin. Ini udah dapat satu, jadi aku lanjut jalan lagi ya. Mari kita jalan. Kebetulan guys, waktu saya pergi ke Pulau Dom ini ada acara kegiatan kayak pembagian hadiah bola gitulah. Dan ini dia guys, di sebelah kiri kalian bisa lihat itu orang ramai sekali di dalamnya, itu mereka lagi bagi-bagi hadiah ya pemenang-pemenangnya. Aku nggak bisa lihat karena aku buru-buru mau lihat Pulau Dom dan itu kantor lurahnya guys, tadi warna kuning. Kita lanjut jalan lagi ya. Di sini banyak becak guys, jadi itu di depan kita akan lihat ada kayak apa namanya, kayak taman gitu, kayak taman dari pantai gitu ya, kayak pantai gitu. Jadi kalau kita masuk di sini bayar per orangnya 5.000 guys. Kayak pelabuhan kecil gitulah guys. Jadi kita di sini bisa menikmatinya lu dengan cara tenang. Kita bisa bawa makanan, kita bisa bawa minuman, duduk di situ. Bentar lagi ya sampai ya guys, sabar ya. Dan ini tempatnya. Namun jika kalian bawa anak-anak harus dijaga ya guys, karena di sini air lautnya cukup dalam dan tidak ada pagar-pagarnya lagi. Di sini kalian kalau mau santai relax, luar biasa enak, indah sekali guys. Ada kursinya, ada meja. Di situ kalian bisa foto-foto. Kalian bisa pesan makanan di situ. Nah, coba kalian lihat kan, masih indah asri sekali, ada pokok kelapanya pun indah sekali guys. Ini aku belum semua ya jalan, cuman sekilas aja di Pulau Dom karena aku ingin tahu aja gimana Pulau Dom itu. Dan mudah-mudahan nanti suatu saat saya bisa lagi kesini ya guys. Dan itu aku guys, aku lagi mengabadikan diriku kalau aku tuh pernah ke Pulau Dom. Indah sekali guys, pokoknya bener-bener indah, kayak di Bali gitu guys, indah banget.
Dan sekarang aku mau pulang ya guys. Dan ini pasarnya guys, aku lewatin pasar. Tapi sebelum pulang aku mau cari masjid dulu ya. Kenapa? Karena ini udah waktunya masuk masuk maghrib, sholat maghrib. Jadi kita harus menaikkan sholat dulu, habis itu baru kita outfit. Oke, kita pulangnya naik perahu lagi guys, perahu dan kapal tadi. Ini saya mau cari masjid dulu ya guys. Dan itu alhamdulillah masjidnya sudah dapat guys, sebelah kiri. Kita lihat ya. Dan itu masjidnya dia guys, Masjid Miftahul Jannah namanya. Dan kalau kita masuk jangan lupa tutup lagi, rapatkan pintunya. Oke guys, sekarang aku mau sholat dulu ya. Sesibuk apapun kita, kalau kita sebagai perempuan masih bisa sholat ya, kita laksanakan. Dan ini isi dalam masjidnya guys. Orang sudah pada sholat, aku agak sedikit terlambat ya, nggak apa-apa. Oke, sekali lagi terima kasih ya guys telah mengikuti vlog channel Selfie Sorong kali ini di Halte Dom dan Pulau Dom. Kekurangan memang milik saya, kesempurnaan dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini aku naik kapal perahu lagi guys, aku mau pulang ya. Jadi kayak tadi juga pulangnya itu ombaknya tenang sekali guys. Jadi kita beberapa orang tuh pulang naik ini lagi ya. Dadah Pulau Dom, semoga nanti kita bertemu lagi. Terima kasih banyak di tahun 2022 ini. Terima kasih ya guys, semoga video saya kali ini bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.